Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini siang hari ya. Dan alhamdulillah ini udah nyampe di rumah Mbok Genuk ya. Dan ini tanamannya jagung. Alhamdulillah udah kena hujan. Terima kasih Mbok Genuk. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lontok Channel dan Bayang Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sudah sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Mbok Genuk belanja buncis ya tadi. Tempe ini telas Mbok Genuk. Alhamdulillah ini tadi. Amin. Amin Mbok Nuk. Amin, matur suwun dongane Mbok Nuk. Nek benjing libur Mbok Nuk kula. Nggih, Senin. Senin dugi malih nggih. Amin, pandongane Mbok Nuk. Jangan apa Mbok Nuk jenengan? Jangan apa? Jangan terang kan matur suwun, matur suwun. Lah tempo di masuk mboten semerep. Mbunan? Iya. Aku saiki gak tau nukone petil lho menurut Sian. Kon borong ngene Mbono. Nggih diborong piro aku 66 aja. Oh lha sih. Lha iya bener saiki Mbono borongi tapi aku ora tau borongi petil Mbono. Omong murah ngono. Petil kok ambruk regane Mbono iki. Untuk hari ini petil itu harganya agak murah ya. Saiket gede lho ora salah saiket 8.000 kalau enggak 7.000. Sekarang ki Mbono. Dadi ne manjlok tenan regane. Alah. Enggak Mbono. Oh, mau buka ini loh. Siap, Mbak. Siap. Aman, Mbak. Alhamdulillah udah dikasih tahu untuk belok ke rumah Mbak Lina ya. Ini saya mau jalan lagi ya, soalnya ya udah dari tadi. Matur suwun Mbono. Ini Mbok Genuk, saya tinggal dulu Mbono nggih. Iya. Tak melampah nyuwun dongane menawi tambah laris. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dadah Mbono. Dan alhamdulillah teman-teman ya, udah nyampe rumah. Dan tuh teman-teman ya, pemandangannya Masya Allah bagus banget ya. Yang di sini nggak panas, yang di sana panas. Yang di gunung panas, sini pas teduh. Bagus banget ya kelihatannya tuh. Dan alhamdulillah ini tadi dagangannya banyak yang habis ya. Aku mah nganu gare biasanya tuh di daerah Ludoyo ke timur tuh kalau di berhentiin orang tuh biasanya saya jalan aja terus ya. Soalnya masih ngantuk tuh. Wis pokok buah blas. Terus ini tadi ya saya coba berhenti ya untuk berhenti. Alhamdulillah dagangannya rame. Soalnya kalau di daerah sana tuh nggak bisa masih pi ya. Soalnya nggak bisa, soalnya saya nggak hafal rumah-rumahnya itu, jadi nggak bisa buat langganan. Makanya aku bablas-bablas saya ngejar dulu tuh selalu terus ya ngejar langganan yang di gunung. Soalnya kalau di gunung tuh saya rumahnya hafal ya, tempat-tempatnya tuh hafal. Kalau di daerah kota saya masih agak bingung ya. Baru pertama kali ini coba jualan berhenti di sana di daerah kota. Tahu lontong sih berarti telu. Ini tahu lontong masih 3. Kalau untuk besok saya libur ya, tadi pelanggan saya sebagian saya kasih tahu besok libur. Dan alhamdulillah ini tadi sop-sopan masih 1 ya, 1.500-an. Dengaren cilik. Iya, ora, kan? Dengaren enggak laku, ngira kan. Biasanya enggak laku. Wortel 1.500 isinya 2 ya. Nih. Biasanya itu isinya banyak, tapi ini besar-besar. Kayaknya dikurangi kayaknya isinya 1.500. Terus untuk apa itu namanya ini kentang 2,5. Sama kok untuk karet mas? Loh, kapan nih gila nali? Siapa sih nali? Rambo, sama kok untuk karet aku ngono loh. Iya. Aku kira rai emang golek karet gak enak. Iki mbo siapa sih nali? Aku rasa sadar. Loh. Berarti itu sampean? Utuh sumpah toh. Lah siapa sih nali ini? Mbo. Oh, coba yang nali nih. Gak ngerti aku sumpah toh. Coba yang nali. Saya gak tahu ya yang nali. Ya gitulah ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah kalau kita tuh baik sama orang ya kersane ngalah. Insya Allah.
Insya Allah ada yang baik juga ya. Insya Allah. Soalnya saya tadi tuh dari rumah karetnya. Tadi kan karetnya putus, terus saya tanya sama Mas Londo, renek karet Mas, aku kan ngono. Renek lode, terus saya cari-cari ke dapur, ke kan gak enak-enak ban apa ono ya? Beda motor, sih belum. Motor saya mau potong kelamaan. Karena Mas Londo ya oleh-oleh rasa ngono. Nah kok ternyata di sini sudah ada karet ya? Like we asli aku nggak ngerti. Soalnya tadi bakul esnya datang, nggak ada karetnya ya sudah dibiarin. Terima kasih yang sudah memberi karet ini ya. Nih ya nama ya nggak tahu juga ya. Saya tuh nggak sadar loh ini tadi. Berarti kamu nggak roh aman? Nggak roh. Aku cara sampean ramong yus panggah ngono ae. Ya alhamdulillah kalau kita itu selalu bersikap baik sama orang lain ya. Insya Allah orang lain pun bersikap baik sama kita ya. Ngampe saya tuh nggak tahu loh siapa yang ngasih karet ini biar nggak lepas. Ini soalnya nanti kalau nggak dikasih karet ini bisa meletik ya. Ini mungap-mungap ini bisa jatuh ya. Yang ininya. Soalnya ini cuman nih. Cepotan ini ya. Nggak dibaut. Ya alhamdulillah. Ya nggak tahu juga siapa yang ngasih karet. Terus nih untuk karoceng tadi soalnya agak jelek-jelek ya. Saya obral seribuan enggak laku. Ya, apa? Ya. Uyuh. Lo. Apa? Kena nyamuk. Terus untuk tomat harganya lumayan mahal 2000-an yang kayak gini ya. Mahal naik daun ya tomat. Isinya 6 tapi sekelereng-kelereng. Terus untuk jamur 2,5 ya. Saya harusnya bawa yang kreseknya besar aja yang harga 4,000-an. Soalnya tadi ada yang bilang kok mahal men segini 2,000 sedangkan jamur itu sebenarnya itu ditimbang ya. Segini sama kresek besar itu sebenarnya sama aja. Tapi ditimbang. Terus untuk kelapa tadi saya yang bawa 7 biji. Masih 4 cuman laku 3 yang tadi ya 2,000-an kelapa segini ya separuh ini. Separuh kelapa udah dicecek nih, tinggal marut aja 2000 separuh. Bayangkan. Bayangkan ya untuk teman-teman semua yang harus manjat kelapa. Ya ampunan musimnya ini. Tapi juga sayang loh paling. Musimnya licin ya kalau musim hujan, musimnya licin. Nih koro 2,5 isinya lumayan banyak ya. Nih. Tahu udah barang sekarang kayak. Terus ini 1500 sekarang naik harga. Anu? Terong lalap nih. Tapi ini kecil-kecil nggak tahu masih muda atau 6 atau muda karo 6 ya apa nih? Yo kakak adik. Untuk jagungnya alhamdulillah 4,000-an tinggal 1 2 3. Tinggal 3 aja ya. Kalau untuk yang 3,000 udah habis. Sama terong nih harganya tadi kalau nggak salah 1,500 tapi malah nggak laku. Soalnya kayaknya kayaknya tua-tua ini. Tapi nanti besok saya sulap. Oh, tapi besok saya nggak masuk ya. Sulap di wajan. Enggak, besok ada caranya sendiri. Ini ada timun. Timunku buat sita nek ning jero. Oh, meremu ndelok kaya ngono to. Lulanya apa? Gancenge sapa? Wis siji-siji sing apik wi. Kemarin. Nggih. Oh, siji-siji sing apik oh, isian. Ya ku wis boso. Ian, sik guan pisan nek ndingi sing apik kok. Itu kemarin tiba-tiba hancur ya kena air. Pas waktu hujan. Terong timunnya tinggal satu ya, yang kresek biru 2000-an terongnya. Anginnya lumayan kencang. Loli. 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 Kalau untuk kacangnya siji-siji. Jikun nang tengah wi 2,500 sak mono lho. Kacang panjang. Kacang panjang, heeh. Jarang laku lah kacang panjang. Ngopi ngopi ta sama nang. Nggo 6. Saya cuma bawa 6 unting, kuwi mesak meneh oleh 2,000-an wis entek kat mang. Ya ae mok wehne gak dicito. Oh, jangan. Besoknya saya repot jualnya ya. Orang-orang mintanya harga 2,000 sebenarnya udah untung sih, tapi cuma untung dikit ya. Jadi enggak saya iki meh kontak kayak pangkat tok pasang kita tinggal. Besoknya malah repot kalau waktu jual terus harganya wong kayak terong tuh ya, kemarin tuh harganya kan murah. Saya jual 1,000-an tuh udah untung banyak ya. Terus ini tadi naik 1,500-an orang-orang pada enggak mau beli. Katanya yo, kemahalan. Tahu Mbak Lucy ya. Dang, tahu lontong, tahu lontong. Mbak Lucy channel, Mbak Lucy channel, Mbak Lucy bakul roti. Jangan lupa ditonton juga teman-teman ya. Brownies, brownies, bakul roti mau sama. Ada-ada aja bakul roti. Bakul roti disuruh makan brownies. Cilote habis. Tinggal tahu lontong. Dengaran kok wis brindu kabeh biasane. Wah, kasih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kan aku gak terus mandek neng darang sor. Usus kering ya? Hmm. Usus kering habis. Habis. Ngomongi kilo tahu lon. Orang doyan aku. Sing mok doyan ini mas pas entek kabeh. Ini tadi alhamdulillah ya. Ya namanya rezeki itu enggak pasti ya. Enggak nyasar. Nyasar. Ya kita tuh ya harus pandai-pandai bersyukur lah ya. Ya harus pertama aku orang bersyukur ya tenanan nih. Bersyukur belakang ayo nganu iki mengapa jane ge. Apa iki, Bang? Apa? Ayo, oh, timun. Timun tak gos dirondingi langsung blotong aku danan. Timun? Aku melu ndang-ndang balik gara-gara apa toh? Keceplon cecak. Saya tidur di pundak kejatuhan cecak. Ya Allah. 2000. 2000 lho Mbak Lucy. Di? Oke. Aku mau keceplokan cecak soal iki. Neng pundak ngene Mbak Sri kono. Keceplokan dhuwit ngono lho. Lah. Terus akhir ora gah. Ya apa cecak ora sengaja. Sing apes lho cecake. Sing apes kilo cecake. Soale cecake ceblok. Kalau orangnya biasa-biasa aja keceplokan cecak lho. Yo gede cecake mosok ya arepe. Diwonge dhewe, diwonge lek gedhi cecake siji cecak. Aku tak kasih rong iki. Cecak rawon. Oh ya teman-teman, saya mohon maaf ya videonya tak akhiri sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video Kak Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel, Mbak Lucy Channel, Mbak Lucy. Mbak Lucy Bakurati. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tetap lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terus, terutama yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga ditonton Mbak Lucy Bakul Roti dan jangan lupa di-subscribe juga ya. Tekan tombol like dan merahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.